Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kepada anak-anak yang soleh, yang solehah kelas 3, Pak Ilham ingin sampaikan materi pelajaran Al-Islam tentang puasa Ramadan. Kalian juga dapat mengikuti dan membaca di buku Al-Islam ini halaman 57. Kepada anak-anak yang soleh, yang solehah, berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk rukun Islam. Perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana aku telah wajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kepada anak-anak yang soleh, yang solehah, nanti dibuka Al-Qur'annya, kalian lihat dan kalian baca, serta coba kalian hafalkan ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Karena di kelas 3 semester pertama ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Secara bahasa, puasa artinya menahan diri. Kata puasa dalam Al-Quran disebut dengan kata siam. Berpuasa atau siam adalah menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kepada anak-anak yang soleh, yang soleha, rukun berpuasa itu ada dua. Yang pertama, berniat di dalam hati, menguatkan niat dalam hati untuk berpuasa karena Allah. Dan yang kedua, menahan diri. Nah, inilah rukun puasa. Dan kita umat Islam pada bulan Ramadan diwajibkan berpuasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Insya Allah, Pak Ilham yakin anak-anak yang soleh, yang solehah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas perhatian anak-anak yang soleh, yang soleha, dan tetap semangat.